Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan nih ya. Mari kita sama-sama melihat satu pohon buah hutan yang lagi berbuah lebat nih ya. Mudah-mudahan para pakar perbuahan nih, khususnya buah-buah hutan, ada yang mau komen berbaik hati menyebutkan ini namanya buah apa ya, bisa dimakan apa tidak, beracun atau tidak ya. Buahnya tumbuhnya lebat, masih belum pada matang nih ya. Kita kenali ciri-ciri daunnya dulu kan. Ini terus terang sampai saat ini saya belum tahu namanya apa ya. Terkadang sering lihat sih, tapi ya itu, belum tahu namanya tuh daunnya ya. Bagian belakang kita lihat dari kejauhan, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi yang lainnya yang belum tahu. Di sini ada beberapa pohon, 1, 2, 3. Perkiraan saya sih ini buah liar, ini jenis jambu-jambuan ya. Mari kita lihat. Nih. Tuh. Ini kalau yang masih muda kayak gini nih. Ini kalau lihat bentuknya sih kayak buah manggis ya. Tuh. Mungkin ini yang sudah matang nih, merah warnanya. Kita lihat pohonnya kan, yang belum kenal. Nih, pohonnya sudah cukup besar nih. Ya, oke. Lepat di atas. Ini kebetulan di sini nggak ada siapa-siapa ya, nggak ada yang lewat, jadi kita nggak bisa nanya. Kalau mungkin ada penduduk yang lewat mau ke kebun atau kemana, kita bisa nanya ini buah apa kira-kira ya. Tuh, ini ada yang sudah mulai matang, merah ya. Ya, saya yakin ini banyak yang belum tahu juga nih. Saya aja yang kuper ini baru tahu. Tuh. Ini bisa dibilang buah hutan atau buah gunung nih, paling atas nih ya. Ini banyak yang jatuh ke bawah kayak gini kan. Jadi kalau yang nggak mateng. Jadi buah manggis kalau bentuknya. Jambu-jambuan ya. Ini satu baru. Atau enggak? Enggak.
ada satu yang matang nih. Tapi kalau matang dia ini kan apa namanya? Empuk. Tuh ya, sih. Ini kalau masih ini kan keras sekali nih. Itu kan udah matang empuk nih. Coba kita ambil satu ya. Mudah-mudahan enggak masalah lah. Demi ilmu pengetahuan, manfaat tuh. Nanti kita kalau ada yang punya kita nanya tuh. Ini empuk nih. Coba kita buka ya kan. Gak ada lagi yang mateng nih. Kita coba buka ya, ini buah apa ya. Dalamnya kayak apa ya, kita lihat. Nih tuh bisa kayak gini. Keras. Rupanya dia berbiji kan. Tuh ya. Mungkin dia itu kalau mau memperbanyak sama bijinya ini. Kita gak berani makan kan, takutnya beracun. Udah tahu ya. Dagingnya putih. Tuh. Tolong infonya ya kan, yang tahu ini buah apa ya kan. Kayak ini, kayak tempat apa namanya, air. Kalau yang di padar pasir tuh ya, pendekar-pendekar Cina tuh tempat airnya kayak gini ya kan. Kita bawa ya kan. Kita cari lagi kan yang matang, mudah-mudahan ada. Jadi kalau masih muda dia warnanya hijau kayak gini, nanti kalau sudah matang dia warnanya merah kayak gini ya. Warnanya merah.
Yuh, lebat sekali kan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.